Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prawata. Hari ini long ride bersama Mas Agus Kuncoro. Waktu masih tinggal di Kerawang, saya fans banget sama Mas Agus Kuncoro. Dahulu senang dan suka banget nonton film kalau pemerannya Mas Agus Kuncoro. Mungkin teman-teman geser ada yang tahu filmnya. Biasanya ada di bulan Ramadan saja. Ya, betul. Para Pencari Tuhan judul filmnya. Sosok Azam yang kalem dan berkarisma yang diperankan oleh Mas Agus Kuncoro membuat saya suka dengan karakternya. Tahun 2012 tepatnya, waktu masih di Latin Milagro namanya. Kita sering gue bersama di hari Sabtu dan Ahad. Dari sana, awal kenal dan senangnya bisa ketemu dengan idola. Kita juga pernah loh, gue bareng di Bali. Alhamdulillah, di sana sempat ngobrol banyak tentang kehidupan, khususnya di dunia keartisan. Ternyata tidak mudah dan berjalan mulus dengan apa yang kita inginkan. Jatuh bangun di dunia keartisan, mungkin sebagian besar dari teman-teman Gueser akan lebih siap apabila mengalami kesuksesan dan akan tidak siap apabila mengalami kegagalan. Tapi ternyata kesuksesan dan kegagalan keduanya membutuhkan kesiapan dari diri kita. Lingkungan yang baik atau buruknya membentuk diri kita, atau diri kita yang membentuk lingkungan baik atau buruknya. Teman-teman gue share bisa jawab ya. Banyak yang harus dikorbankan, salah satunya adalah waktu. Waktu bersama keluarga, saudara, dan teman. Semua sangat berharga. Jadi, buat teman-teman geser, hargailah waktu yang sudah diberikan sama Allah.
penuhi haknya Allah dulu ya, baru yang lain. Ceramah sedikit nih. Udah, kita bahas anjuran ya. Anjuran di video ini memang relatif cukup bagi saya. Bisa di jarak 60-70 km dengan speed 39-40 km per jam. Tapi kalau di rata-rata kecepatannya hanya 34 atau 35 km per jam. Ada yang bisa bantu jawab kenapa demikian? Tulis di komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.